بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، persoalan yang telah dikemukakan adalah berkaitan dengan realitinya pada zaman kini. Kita lihat ibu bapa kini sibuk bekerja untuk mencari nafkah dan juga menyara kehidupan keluarga, sehinggakan ada kalanya menyebabkan anak-anak di rumah terabai. Dan yang kita bimbangi adalah anak-anak ini akan mengenali dengan ataupun terjebak dengan isu-isu penagihan dadah. Jadi persoalannya, bagaimanakah kita ingin ataupun membentuk anak-anak ini supaya dalam kesibukan kita bekerja, kita juga dapat mengimbangi anak-anak kita di rumah, membentuk pribadi yang baik, insyaAllah. Sebelum saya merungkaikan persoalan yang dikemukakan, suka saya memetik ayat Al-Quran daripada surah At-Tahrim ayat ke-6 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar ila akhir ayat. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Merujuk kepada ayat Quran yang saya bawakan ini, dengan jelas menyatakan bahawa hendaklah seseorang itu pertama sekali menjaga dirinya sendiri, dan kedua adalah ahli keluarganya. Ahli keluarga yang dimaksudkan sudah tentunya adalah pasangan kita, suami atau isteri, dan juga anak-anak kita, supaya tidak terjerumus kepada api neraka. Saya juga suka mengambil sepotong hadis daripada riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, setiap anak yang dilahirkan itu di atas fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sama ada agama Yahudi, Majusi atau Nasrani. Dalam hadis ini jelas mengatakan bahawa setiap anak yang dilahirkan itu adalah seperti kain putih, iaitu di atas agama fitrah. Agama fitrah inilah yang dimasukkan dengan agama Islam. Maka ibu bapanya lah yang akan mencorakkannya, sama ada kekal di dalam agama Islam atau bertukar menjadi agama Yahudi, Majusi atau Nasrani. Di atas kedua-dua dalil yang saya bawakan ini, jelas menyatakan bahawa ibu bapalah menjadi tunjang ataupun tonggak utama dalam mencorakkan masa depan anak-anak. Jadi, bagi menjawab persoalan yang telah dikemukakan sebentar tadi, saya ingin mengambil beberapa poin ringkas. Bagaimanakah ingin membentuk anak-anak ini dalam kesibukan ibu bapa bekerja? Pertama adalah sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak, walau sesibuk mana pun atau di mana sekalipun kita berada. Maksudnya, kita menggunakan apa juga medium yang ada, sama ada telefon, WhatsApp atau sebagainya, sentiasa bertanyakan apakah perkembangan anak-anak di rumah. Adakah mereka telah solat? Adakah mereka telah membuat kerja-kerja rumah dan juga membuat kerja-kerja sekolah? Ini adalah penting, kerana apabila kita sentiasa bertanyakan perkembangan mereka di rumah, anak-anak tidak merasakan diri mereka terabai walau sesibuk mana pun ibu bapa bekerja. Jadi anak-anak akan sentiasa ingat bahawa ibu bapa juga sentiasa memberikan perhatian yang sewajarnya kepada anak-anak di rumah. Poin kedua yang saya ingin sampaikan adalah ibu bapa yang pada zaman kini semestinya memberikan gadget ataupun telefon pintar kepada anak-anak. Maka ibu bapa perlu memantau perkembangan anak-anak melalui gadget ini. Tidak dinafikan pada zaman sekarang telefon pintar merupakan satu medium yang utama kepada anak-anak, kerana sesi pembelajaran juga kini melalui telefon pintar, laptop dan sebagainya. Dengan teknologi yang sebegini, kita khawatir jika ibu bapa yang tidak memantau anak-anak menggunakan menggunakan gadget dan sebagainya, mereka akan menggunakan perkara ini ke arah perkara yang tidak baik, sehinggakan mengenali apa itu dadah dan ingin mencuba mengambil dadah dan sebagainya.
Perkara seterusnya adalah ibu bapa perlu mengenali bersama siapakah anak-anak kita berkawan. Ini adalah penting kerana ibu bapa pastinya mengetahui bagaimanakah latar belakang atau background rakan-rakannya, rakan anak-anak mereka di rumah. Sekiranya anak-anak mereka bergaul dengan orang-orang yang mungkin telah terjebak dengan penagihan dana, ini pastinya membahayakan kepada anak-anak mereka. Dan sekiranya ibu bapa telah mengenali dengan siapakah anak-anak ini berkawan, ibu bapa boleh memantau ataupun mencegah daripada awal supaya anak-anak ini tidak terus berkawan dengan mereka-mereka yang mungkin menjadi masalah dari segi akhlak dan juga utamanya berkaitan dengan penagihan dana. Untuk yang terakhirnya, suka saya mengingatkan ibu bapa juga agar usah diberikan dengan kemewahan wang ringgit kepada anak-anak ini, kerana kita khawatir sekiranya ibu bapa yang mungkin sibuk bekerja, memang kita akui mempunyai wang ataupun boleh memberikan anak-anak dengan wang ringgit ini, seharusnya mereka dipantau kemanakah penggunaan wang ini oleh anak-anak. Kerana dikhawatiri dengan kemewahan wang ringgit kepada anak-anak ini akan menyebabkan anak-anak merasa mewah, akan menyebabkan anak-anak merasa mereka bebas untuk melakukan apa saja dengan wang ringgit ini, sehinggakan mereka boleh terjebak pada membeli dada dan sebagainya. Jadi itulah beberapa perkara yang saya fikirkan ibu bapa perlu mengambil maklum dan juga mengawasi anak-anak kita di rumah. Dalam kesibukan kita bekerja sehari-hari, jangan sesekali kita mengabaikan tanggungjawab kita kepada anak-anak. Untuk akhirnya, saya suka juga mengingatkan ataupun memetik satu lagi ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, "Wala tulqu bi'aydikum ila tahlikah ila akhiril ayat." Maksudnya, dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Maka dengan ayat ini dengan jelas menyatakan bahawa janganlah sesekali manusia itu menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Maka kebinasaan yang dimaksudkan ini adalah salah satunya adalah masalah dada, dan dada ini bukan saja boleh membinasakan kepada diri sendiri, malah ahli keluarga, masyarakat dan negara. Sekian sahaja untuk hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.